Ya, pemirsa, sempat diwarnai kericuhan, final freestyle gulat putra 61 kg dimenangkan Kalimantan Timur setelah mengalahkan Jawa Barat dengan poin 12-10. Sementara di kelas 125 kg putra, Jawa Timur unggul setelah menumpangkan perlawanan Sumatera Selatan. Bertempat di gelanggang olahraga Saparua Kota Bandung, Jawa Barat, final pertandingan cabang olahraga gulat nomor freestyle putra 61 kg diwarnai kericuhan, di mana atlet dari Kalimantan Timur Hamka berhadapan dengan Handaka Wikuna dari Jawa Barat. Kericuhan berawal saat atlet Jawa Barat merasa kecewa karena wasit dinilai tidak fair dalam menengahi pertandingan. Pihaknya tak terima dengan keputusan wasit yang tidak menghitung poin bantingan Handaka di detik akhir pertandingan. Namun setelah melihat tayangan ulang, atlet dan ofisial Jabar pun menerimanya. Di nomor 125 kg, atlet Jatim Dimas Septo meraih emas setelah menumbangkan perlawanan Ronald dari Sumatera Selatan. Untuk di kelas 86 kg, Husnul Amri berhasil meraih emas setelah mengalahkan Kresna Eka dari Jawa Timur. Diki Wismara, MNC Media, Bandung, Jawa Barat.